kulkas dua pintu yang atas bunga es. Oke, Pak Yasin. Kalau Anda ketemu dengan kamu seperti Pak Yasin ini. Kulkas dua pintu atas jadi bunga es ya. Kulkas dua pintu atas jadi bunga es itu masalahnya bukan freon Anda yang rusak, itu masalahnya bukan mesin Anda yang rusak, Bapak siapa? Yasin. Bapak Yasin. Oke. Kabar baiknya Bapak Yasin itu bisa Anda perbaiki secara mandiri, Bapak Yasin. Caranya gimana? Gini caranya Bapak Yasin. Anda buka pintu atas, Bapak Yasin. Buka pintu atas, kemudian cabut colokan Anda. Cabut colokan Anda, kipasin selama 2 jam pintu atas, Bapak Yasin. Kipasin selama 2 jam, nanti di jam ketiga bukannya, Bapak Yasin. Bukannya. Kemudian Bapak ganti alat ini, Bapak Yasin. Ini namanya defrost. Ini pius. Defrost, pius, dan ini alat ketiga, Bapak Yasin. Namanya adalah timer, nih. Bapak Yasin. Nih. Ini alat ketiga namanya timer, Bapak Yasin. Nah, ini namanya timer. Oke. Adanya di sekitar ruang buah Anda. Adanya sekitar ruang buah Anda, Bapak Yasin. Ya cari barang itu, Bapak Yasin. Sekitar ruang buah Anda atau di sekitar ruang belakang Anda. Nih. Atau di sekitar ruang belakang Anda. Oke. Anda ganti ketiga barang itu, masalah Anda tuntas. Namun sebagai catatan, pastikan yang original berkualitas. Kalau nggak original atau KW, gagal. Jarang, jarang berhasil ya. Kalau yang barang-barang nggak original, jarang berhasil ya, Bapak Yasin. Selanjutnya, Bang. Ria Khairul Amalik. Oke. Mesin cuci sub 2 tabung yang buat pencuci putarannya lemah. Putarannya lemah, Bapak siapa? Khairul. Khairul ini, Bapak Khairul. Bongkar tuh belakang, Bapak Khairul. Ya. Bongkar tuh belakang, Bapak ganti aja ini, Bapak Khairul. Ini namanya kapasitor, Bapak Khairul ya. Ganti dulu alat ini, Bapak Khairul. Selanjutnya, Bang. Pastikan original di kualitas. Dari Rizwan. Oke. Kalau mesin cuci satu pintu, airnya nggak mau kering. Satu pintu, airnya nggak mau kering? Iya. Saya nggak paham. Nggak keluar kayaknya. Oh, nggak keluar? Iya. Airnya nggak mau keluar, Bapak Rizwan. Ini Bapak Rizwan. Satu pintu ya? Iya. Bapak Rizwan ini, Bapak Rizwan. Ini adalah jalur ke pembuangan Anda, Bapak Rizwan ya. Ini adalah jalur ke pembuangan Anda, Bapak Rizwan. Di sini ada selang. Oke, selang di sini ada alat nih. Ini namanya adalah retraktor atau motor drain, Bapak Rizwan. Tugas Anda ganti dengan motor drain yang original berkualitas, Bapak Rizwan ya. Ini alatnya, Bapak Rizwan ya. Motor drain namanya. Ganti yang original berkualitas. Selanjutnya. Dari Bang Un. Oke. Cara perbaiki timer tabung satu. Mas, gimana? Cara perbaiki, saya nggak paham pertanyaan Pak. Lanjut. Dari Hidayat. Oke. Mesin cuci. Mesin cuci. Kulkas satu pintu keluar oli sedikit secara terus menerus. Kulkas satu pintu keluar oli itu namanya bocor Pak. Solusinya di las dan di Cyprion. Bapak bisa di sini. Bisa cari YouTube Andre Tatum isi Cyprion. Andre Tatum bocor. Oke, tulisannya di sini Pak. Oke. Selanjutnya. Buat teman-teman yang baru hadir mungkin ada bingung mengapa saya mengadakan live ini. Tujuan saya mengadakan live ini adalah membantu Anda semua yang mengalami kasus bukan besar, yang mengalami kasus spesifik besar, saya bantu ini ada secara sederhana. Sudah dipraktekan mandiri, jadi Anda cukup praktek mandiri, pegang mobil sendiri, pegang tas sendiri, ilmunya gratis dari Andre Tatum. Itulah tujuan saya mengadakan live ini. Buat teman-teman yang ingin melihat saya ngomong lambat, Anda bisa lihat di sini. Ketik aja di YouTube Andre Tatum kulkas, Andre Tatum mesin cuci, Andre Tatum kulkas, Andre Tatum dinamo. Di situ saya ngomong lambat dan secara detail. Selanjutnya Bang. Dari Bengkelas Safia. Mesin cuci sering bocor, apa masalahnya? Lewat. Bapak tolong kasih pertanyaan Pak. Tolong yang mau bertanya silakan dilengkapi pertanyaan Anda ya. Satu pintu, dua pintu, satu tabung, dua tabung. Silakan dilengkapi pertanyaan Anda agar jawaban saya lebih akurat. Dari Randi. Mesin cuci satu tabung kalau buat pengering meter, kalau buat muter, kalau buat cuci nggak mau muter, apa kendalanya? Randi. Bapak Randi ini, Bapak Randi. Nah, tadi Bapak Randi ini. Mesin cuci satu tabung, belum ngeringin aman ya. Ngeringin aman tapi nggak bisa nyuci, Bapak Randi. Ini saya, Bapak Randi, ini bongkar. Ini bongkar, Bapak Randi. Oke, ini dibongkar. Ini Bapak Randi ya, ini bongkar Bapak Randi. Bapak Randi nih. Ini ada bongkar Bapak Randi ya. Tengahnya ada bongkar nih. Di sini baru ada baut Bapak Randi ya. Ini bautnya di tengahnya lepas Bapak Randi. Oke, seperti ini caranya. Bapak Randi.
Nanti Anda lihat sini Bapak Randi, kalau ininya botak, oke, kalau Anda lihat ininya botak Bapak Randi, Anda tinggal ganti pulsatornya, ini namanya pulsator. Anda ganti dengan yang original berkualitas Bapak Randi, masalahnya tuntas ya. Masalahnya tuntas, itu masalahnya Bapak Randi. Masalahnya adalah apa namanya ini? Pulsator Anda yang soal, ya. Pulsator Anda yang soal Bapak Randi. Mana Pak? Dari Fatima. Kulkas satu pintu, apa keluhannya kalau getaran tabungnya pelan terus cepat panas dan mati sendiri? Pertama kali lakukan gantinya Bapak siapa? Ibu Fatima. Fatima. Ibu Fatima. Bapak lagi Ibu Fatima. Center, Pak. Di samping ini Ibu Fatima. Di samping sini Ibu Fatima ada alat namanya adalah off-road gear di sini nih. Overload relay ini yang sering sekali bermasalah nih barang ini Bapak Ibu Fatima ya. Ini yang sering sekali bermasalah Ibu Fatima. Tugas Anda pertama kali lakukan ada gantinya dulu Ibu Fatima ya. Pastikan yang original berkualitas. Harganya murah-murah kok 50.000 rupiah Ibu Fatima. Dari Aji Trisno Kumoro. Mesin cuci 2 tabung berisik dan bocor keluar air. Kalau berisik Bapak siapa? Aji. Bapak Aji ini Bapak Aji. Kalau berisik Bapak Haji, saat nyuci ya, ini bongkar dulu bahkan Bapak Haji ini. Barang ini namanya gearbox Bapak Haji ya. Barang ini namanya gearbox, tugasannya ada ganti gearboxnya dengan yang baru Bapak Haji. Nih, pastikan yang original berkualitas nih, betulnya ini Bapak Haji nih ya. Anda ganti gearboxnya Bapak Haji. Selanjutnya Ferdian. Okay. Mesin cuci LG 1 tabung, kalau pengering kecepatannya pelan. Jika mengeringi pakaian sedikit lambat putarnya, kalau ngeringin pakaian banyak putarannya cepat. Oke, okay. Satu tabung ngeringnya lambat. Oke, okay, Bapak Haji. Ferdian, mesin cuci LG 1 tabung, kalau pengering kecepatannya pelan, jika ngeringin pakaian sedikit lambat putar, kalau pakaian banyak putarannya cepat. Kalau sedikit putarannya lambat. Saya enggak paham Anda, Pak. Yang jelas seperti ini kan, Pak. Kalau saya putarannya lambat, makanya sini Bapak coba Ferdian. Iya. Nih, Bapak Ferdian, kalau lambat putarannya di sini Bapak Ferdian. Kalau putarannya lambat di sini Bapak Ferdian, buka tuh belakang. Anda cari barang yang kayak gini Bapak Ferdian, namanya adalah kapasitor Bapak Ferdian. Selanjutnya Pak. Laporan 100 tank gratis, silahkan tanya nama tuh. Buat teman-teman gue diri mungkin ada bingung mengapa saya melakukan live ini. Tujuan saya melakukan live ini adalah membantu Anda semua yang mengalami kasus rumah rusak, mesin cuci rusak, saya bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekkan mandiri. Jadi Anda praktek mandiri, ilmunya gratis dari Andre Tato. Jangan ditanyakan masalah Anda Pak. Dari Acif Haris. Mesin cuci 2 tabung, pengering gak mau muter mas. Bapak Asif. Acif. Bapak Acif, pertama kan lakukan Bapak Acif, Anda pakai jurus itu Pak. Bapak Acif, ya Anda pakai jurus 0 rupiah Andre Tatum Bapak Acif ya. Oke, ini namanya. Bentar. Ini caranya Bapak Acif ya, ini bukannya Bapak Acif. Bukannya Bapak Acif. Fokus ini Bapak Acif, ini namanya slip pintu Bapak Acif ya. Di sini namanya split pintu Bapak Acif, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Oke, tugas Anda di sini di ya dua kabel Bapak Acif ya. Ada potong gabungan. Potong gabungan dan Anda nyalakan proses pin Bapak Acif. Kalau dia sudah berhasil nyala, masalah Anda tuntas Bapak Acif. Tapi kalau belum nyala juga Bapak Acif. Acif. Bapak Acif. Anak sini Bapak Acif. Bawa ke belakang bawa gantinya Bapak Acif ya. Ini namanya kapasitor. Itu dulu yang Bapak Acif lakukan ya. Pakai jurus mobil yang ada. Pak. Dari Rah. Kalau bagikan teman-teman, kalau saya tayangan di rumah hati ingin membantu orang lebih banyak lagi, silakan diklik bagikan. Klik bagikan dan berikan love Anda. Ayo. Dari Rahma Dani. Oke. Mesin cuci 2 tabung merek LG, tabung pengeringnya berputar tidak seimbang, bunyi kasar, gimana cara ngatasinya? Kalau enggak seimbang ya. Yep. Ini kalau enggak seimbang, Pak. Siapa namanya? Rahma. Bu Rahma ini, Bu Rahma. Bongan banget nih Bu Rahma. Bongan bahkan fokusnya sini Bu Rahma. Ini namanya adalah pulsator atau poli pengering Ibu Rahma ya. Tugas Anda ada ganti polinya Ibu Rahma, oke? Okay? Tugas Anda ada ganti polinya Bapak Ibu Rahma ya. Ganti polinya masalah tuntas. Poli pengering. Kalau Anda ingin Ibu Rahma bagaimana caranya diganti poli pengering?
tulis aja di YouTube Andre Tatum pengering, Andre Tatum pengering. Di situ saya menjelaskan bagaimana caranya Anda mengganti poli pengering Ibu Rahma. Makasih ya, Pak. Dari Kalam Wadi. Oke. Okay. Mesin cuci dot tabung merek Media. Saat spin atau pengering berbunyi ngik-ngik berisik soalnya gimana? Oke, okay, bunyi ngik. Kalam. Ibalam. Ini Ibalam. Toko saya Ibalam. Buka tuh belakang Ibalam. Buka tuh belakang, proses di bualam. Ini namanya adalah as pengering di bualam ya. Tugasannya di as ini, ibu kalam ya. Tugasannya di sini Anda tetesin pakai minyak kayu putih sini nih. Anda tetesin pakai minyak kayu putih, oke? Okay? Tetesin pakai minyak kayu putih, masalah Anda tuntas. Selanjutnya Pak. Dari. Ayo teman-teman, sambil klik bagikan ya. Sambil klik bagikan WhatsApp tayangan ini berapa? Sambil klik bagikan. Buat teman-teman yang ingin beli spare part secara online kepada Andre Tatum, gratis video cara bongkar, gratis video cara masang, gratis panduan serta konsultasi ya. Anda bisa WhatsApp ini. Saya jual sini, Pak. Di sini saya jual spare part juga ya. Saya jual spare part yang original berkualitas. Saya jual spare part yang original berkualitas. Anda bisa WhatsApp sini kalau mau beli spare part ya. Sini. 0813-8829-5101. Oke. Okay? Di sini teman-teman ya. Atau Anda bisa lari ke YouTube. Ketik aja di YouTube Andre Tatum. Di YouTube ya Andre Tatum. Andre Tatum. Atau Anda bisa lari ke Google. Ketik aja di Google Andre Tatum atau di Google Map. Andre Tatum Marsha Teknik Cilok. Di sini saya bagikan ilmu-ilmu gratis sama Anda. Oke. Okay? Dari bapaknya Raihan. Oke. Mesin cuci 2 tabung mati total, gimana solusinya? Bapaknya Raihan. Gini caranya Bapak Raihan. 2 tabung mati total. Pertama kali Anda lakukan Bapak mamanya Raihan. Bapaknya Raihan, bukan nih Bapak Raihan. Fokuskan sini Bapak Raihan. Pastikan enggak boleh satu pun ada kabel yang putus. Oke, baik di sini maupun di sini Bapak Raihan ya. Pastikan satu pun enggak boleh ada kabel yang putus. Kalau kabelnya aman, Anda lari ke step kedua Bapak Raihan nih. Di sini searah dengan kabel warna coklat Anda, oke. Di sini ya, colokan. Nanti searah dengan kabel warna coklat Anda, nanti ketemu sikring. Nih, nanti ketemu sikring. Kalau sikringnya putus, Anda ganti dengan yang baru. Sikring murah meriah kok, cuma 1000-an ya. Tapi kalau sikring aman, baru Anda ganti ininya, Bapak. Maaf, papanya Rehan, oke? Okay?